Ruas jalan Melabuh Wela Aceh Barat rusak parah sehingga membahayakan keselamatan pengendara di sepanjang ruas jalan di Desa Blangdeah, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Genangan air akibat banjir telah merusak badan jalan yang menghubungkan 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Bupun, Wela, Wela Timur, Wela Barat, dan Sungai Mas. Warga Kampung Blangdeah mengaku kawasan itu telah banyak memakan korban. Para pengendara motor terperosok ke lubang-lubang besar di badan jalan tersebut. Menurutnya, lalu lintas mobil pengangkut sawit menambah parah kondisi jalan di kawasan itu. Dia berharap pemerintah Aceh Barat segera menindaklanjuti keluhan masyarakat dan segera memperbaikinya. Ya maunya ya pemerintah tolong diperhatikan lah jalan kami. Kan kasihan pengguna jalan lain, bukan hanya kami aja kan banyak. Kondisi ini juga sangat mengganggu pemudik yang akan melintasi kawasan barat dan selatan Aceh. Padahal sebelumnya di Sub Aceh mengklaim kondisi ruas jalan di Aceh aman untuk pemudik tahun ini. Dari Aceh Barat, Faizi Wela melaporkan untuk Aceh Video.